Kemarin tidur di emperan toko mana? Di Jalan Otista. Ya udah, malam ini kita ke sana. Harus malam sekali, setelah toko tutup. Mau nodong ya? Enggak, mau pulang. Dari mana? Mau cari kos, tapi belum dapat. Belum ada yang cocok. Kosan aku aja. Boleh. Sebulannya 2,5 juta. Waduh. Di mana? Dekat alun-alun. Indri lagi nunggu dijemput sama kakaknya. Habis nelfon, HP-nya ditaruh di sebelah dia. Cuma lengah berapa detik, HP-nya langsung gak ada. Sampai ketemu ya. Mudah-mudahan Indri bisa sabar, biar rezekinya bisa keganti. Iya. Itu yang namanya Putri. Cantik ya? Suka. Enggak, saya udah suka sama yang lain. Aku udah niat, uang itu mau aku kasih pinjam ke kamu. Tapi aku sial, aku kena jambret. Yang melayang bukan cuma uang, HP aku juga. Cantik. Luar biasa. Siapa namanya? Nah, itu dia. Saya sempat ngobrol sama dia, tapi lupa kenalan. Jessie tadi telepon kamu, tapi gak kamu angkat. Dia mau minta maaf, dia salah duga. Cowok yang lagi PDKT-an sama dia, bukan gak mau terima telepon atau balas SMS gara-gara Jessie mau pinjam uang buat kamu. Tapi karena HP-nya ketinggalan di rumah temannya.